Yo is here. First off, add the keyframes. You can add text prompts too. You don't really need nothing else. Go and hit the generate button. First off, add your keyframes. You can add text prompts too. You don't really need nothing else. Go and hit the generate button. First off, can't believe Kriya video is. Hai, bertemu lagi di channel ini. Dan kali ini, saya akan mengulas tentang AI untuk generate video dari teks dan image. Sebenarnya AI ini mampu untuk generate image, membuat logo dan pattern. Tapi pada video kali ini, saya hanya mengulas sedikit tentang cara menggunakan AI ini untuk generate video. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama buka web kriya.ai, kemudian login dengan akun Google Anda. Lalu pilih generate video. Saya akan buat video dengan menggunakan prompt. Caranya, klik add keyframe, klik menu generate, kemudian saya ketikkan baby, maka di frame akan muncul gambar bayi. Gambar bayi saya letakkan di awal frame, caranya tinggal drag posisi gambar ke awal frame. Kemudian pada detik ke-1, saya menambahkan gambar seorang anak perempuan. Oh ya, untuk menambah durasi video silahkan klik tanda plus di sini. Maksimal durasi adalah 10 detik. Kemudian pada detik ke-3 saya tambahi lagi gambar seorang gadis. Pada detik ke-4 saya tambahi gambar seorang ibu dan terakhir saya kasih gambar nenek. Pada pilihan gaya video ada 4, yaitu film, render, animation, dan eksperimental. Saya coba pilih film, kemudian klik menu generate video. Tunggu sebentar hingga proses generate selesai. Dan ini hasilnya. Sekarang saya akan generate ulang, dalam bentuk animasi. Caranya klik animation, kemudian klik generate video. Dan inilah hasilnya. Dan saya akan coba membuat video dari image atau gambar. Caranya, klik pada add keyframe, kemudian klik upload image. Pilih gambar yang ingin Anda buat video atau animasi.
Klik teks prompt di bawah gambar yang Anda upload, kemudian ketikkan deskripsi singkat tentang pergerakan atau animasi yang Anda inginkan. Dalam tutorial ini, saya ingin gambar terlihat berjalan, maka saya ketik A yang means walking forward. Dan saya akan tambahkan lagi satu gambar. Dan saya ingin membuat gambar tersebut terlihat seorang pemuda sedang memakai jaket. Langkah terakhir, klik menu Generate Video. Tunggu beberapa saat. Dan inilah hasil akhirnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.